menyuruhkan kepada jamaah agar Abu Janda dibunuh berdasarkan ilmu fikih atau ilmu Islam. Artinya apa? Artinya dia bilang kepada jamaah bahwa perintah untuk membunuh itu bukan dari maher, tapi dari Islam. Ini bukti Islam radikal itu ada. Teroris itu lahir dari jamaah yang mendengarkan dakwah ustaz-ustaz semacam ini. Ini kenapa saya merasa penting, karena ini bukan cuma ancaman ke saya pribadi, tapi ini adalah bukti bahwa terorisme itu mereka membenarkannya melalui ajaran Islam. Mereka mempunyai pembenaran bahwa radikalisme dan terorisme itu, perintah membunuh itu berdasarkan dari ajaran Islam. Jadi jangan bilang lagi bahwa terorisme itu tidak punya agama, ngawur itu. Jangan bilang lagi, terorisme itu punya agama, dan agamanya Islam, dan gurunya maher. Sekian. Bang, alat bukti yang dibawa apa bang tadi?